Nah, jadi guys, biar rasa penasaran kalian tercapai dengan acara nyongkolan adat Sasak Lombok, kita kembali dengan acara-acara yang seperti ini nih guys. Jadi Atar Rional selalu membagikan kalian video-video yang luar biasa dan mancoy-mancoy, apalagi yang suka dengan seleberan nih guys. Nah, satu hal di sini yang aku tidak begitu menarik gitu kalau melihat acara nyongkolan ini, emang padat banget, cuman jauh banget dia jalan kaki dan tidak menyediakan air minum. Ini gendang belik, tiga gendang belik ini asli kehausan banget, apalagi mempelai ini kehausan. Ini di peringgat jurang itu di rumah mempelai perempuan seharusnya menyediakan air minum dibagikan orang-orang nih guys. Cuman lucunya tidak ada sama sekali. Thank you.
Ya, kalian tahu nggak namanya DC Pringga Jurang? Ya, namanya jurang itu tanjakannya itu sangat terjal banget. Sorry deh, aku nggak gareng dan nggak fokus banget sih sama depannya Lilis ini. Nah, akhirnya ini mereka kecapean banget sih guys. Jadi pada suke ini emang luar biasa banget kalau variasi gendang dan iramanya. Tapi ini anjir, semua lagi kecapean dan kehausan. Aku coba mencarikan dia toko untuk belikan dia minuman, tapi namanya di dekat-dekat ini yang namanya jurang dan tanjakan yang sangat terjal, sulit banget. Nanti berapa kadarnya aku akan belikan deh itu minuman, mudah-mudahan mereka mencukupi. Ya, sering-sering aja deh guys. Yeah.
Ya anjay guys, nah tiba-tiba orang di sini ngamuk-ngamuk, petuk-petuk itu gerbangnya. Ternyata dia marah banget, ada suara gendang dan suara suling yang begitu berisik banget guys. Jadi ini marahnya karena apa gitu, kita bingung semua. Jadi orang melirik, ini pas lagi variasi gitu loh. Tiba-tiba dia punya kandang ayam, ternyata takut mati juga itu bos-bos itu kandang ayamnya. Ayamnya takut mati anjir. Ini bingung banget tuh, lihat dia marah tuh bawa tongkat pentung-pentungan ini.
Thank you.